nggak ditemani sama seneng aku? Lah. Ya, harus apalagi dong, hari ya. Ini bisa nemenin pemirsa di rumah. Karena hari ini Rofi kita akan membahas tentang Hari Kanker Sedunia. Yang jatuh besok, besok ya Reza ya. Tapi ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat di rumah. Karena kanker itu adalah penyakit nomor satu yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. Saya pengen tahu deh Reza, cuma nanti ya. Nanti ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan kanker, Lavi ini ada informasi biasanya, dulu. Ada info-info ya, begitu. Betul. Ya. Masih seputar sepertinya mengenai pasca kemarin ya, pengadilan sidang Ahok yang ke-8 kemarin ya, Reza. Ini ada sejumlah ulama, Nahdlatul Ulama yang termasuk Raisa Am Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siraj menggelar pertemuan konsolidasi di salah satu rumah makan kawasan Jakarta Pusat. Kita lihat informasinya. Ya, pertemuan ini dihadiri Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, serta Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam. Menurut Asrorun Niam, pertemuan tersebut guna membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil PBNU terkait hadirkan Ahok kepada Ma'ruf Amin. Menurut Niam, saat ini pihaknya tengah meredam emosi para ulama dan warga NU dan juga Muhammadiyah yang ada di Indonesia terkait hadirkan Ahok tersebut. Kiai Haji Said Aqil Siraj mengatakan sangat kecewa kabar dengan Ahok yang sudah menghina surat Al-Maidah dan menyakiti hati warga NU. Dengan tegas, Ketum PBNU mengatakan Ahok telah bersalah, telah menghardik sesepuh Nahdlatul Ulama yang telah berani menghadiri persidangan sebagai saksi. Mengingat usia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah tidak lagi muda, seharusnya Ahok bisa memberikan apresiasi karena kehadirannya di persidangan demi mengungkap kebenaran. Sayangnya kesaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin justru mendapat hardikan Ahok beserta kuasa hukumnya. Said Aqil Siraj juga menambahkan kesalahan kali kedua yang dilakukan Ahok telah menyinggung perasaan umat muslim. Konsekuensinya diperkirakan warga NU di Jakarta tidak akan memilih Ahok pada pilkada 15 Februari mendatang. Kesempatan sore hari ini kita melakukan diskusi untuk kepentingan langkah-langkah yang pasti sebagaimana tadi Ketua Umum Tanfid sampaikan ini tindakan yang salah. Kenapa? Ya itu didiskusikan. Yang pasti tindakan salah. Permohonan maaf diapresiasi. Kiai Ma'ruf sebagai orang sepuh pada hakikatnya juga nggak ada dendam dan lain sebagainya. Tetapi Kiai Ma'ruf kan tidak hanya sendiri. Beliau sebagai Rais Am PBNU juga Ketua Umum MUI reaksi itu tidak hanya muncul dari NU, tetapi juga muncul tadi dari Ketua Umum Muhammadiyah yang hadir di kantor MUI. Kemudian juga hadir secara bergelombang tamu-tamu. Dari daerah, ada dari Jawa Timur, beberapa kiai, kemudian ada juga dari pimpinan DPD seluruhnya hadir memberikan dorongan, dukungan, dan juga menyatakan bahwa peristiwa itu memang tidak layak. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang dipersepsi masyarakat itu kurang pas, kemudian menutupinya dengan memberikan justifikasi-justifikasi. Sederhana sebenarnya, ya sudah, maaf, itu salah. Kan sebenarnya clear, biar tidak terus ini menjadi bola liar. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Itu mungkin poin. Tentu NU tidak sedang berpretensi ini kemudian menjadi masalah yang kemudian bisa tidak terkendali yang akan membahayakan stabilitas nasional. Tetapi pada sisi yang lain, jangan sampai itu juga terus terulang begitu. Saya kira ini poin yang penting, pesan yang hendak disampaikan. Nah itu dia dari Pak Asrorun Niam begitu ya. Bahkan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Aqil Siraj, kabarnya juga menilai Ahok bersalah atas pernyataannya. Yeah. Karena telah menghardik Ketua MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya memang menuai banyak kritikan ya Reza ya, baca pernyataan Ahok yang juga kuasa hukumnya kemarin. Kita lihat bagaimana pernyataannya. Ahok salah. Terus apa tindakan selanjutnya Pak? Akan ya minta. Sudah minta maaf sudah, tapi nanti yang rugi Ahok sendiri. Masyarakat DKI yang NU nggak akan milih dia. Itu dijamin Pak, nggak akan milih saya. Ya bukan masalah dijamin ya. Semua warga NU tersinggung, malah ada yang emosi kan. Makanya saya tahan-tahan yang emosi akan mau
macam-macam saya tahan. Mari kita sikapi dengan dingin, tidak usah dengan emosi. Tapi bahwa dia menyinggung perasaan warga NU, ya. Dulu jadi menyinggung surat Maidah, sekarang menyinggung Roy Am. Yang rugi dia sendiri yang bikin. Ada upaya hukum? Maafkan. Tapi konsekuensinya itu ya? Iya, masyarakat NU warga NU nggak akan milih dia. Ada lama hukum nggak, Pak? Enggak, kalau maafkan sudah maafkan. Kiai Ma'ruf Amin kan orang sepuh. Beliau surang tua, kiai sepuh, tokoh nasional yang mau datang ke pengadilan, itu kan harus kita hargai, harus kita hormati. Saking karena terdorongin tegaknya keadilan. Itu dia statementnya. Ya, dan kita tahu Reza kemarin pengurus MUI juga mengadakan pertemuan nih. Betul. Dan membahas tuduhan Ahok dan kuasa hukumnya menuduh bahwa Ketua MUI melakukan keterangan palsu, gitu, memberikan keterangan palsu. Nah, kira-kira seperti apa sih tanggapan mereka? Nah, ini dia informasinya. Mencermati proses persidangan ke-8 tanggal 31 Januari 2017 perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang persidangannya dilaksanakan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan HR Harsono, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan saksi Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang akan menerangkan proses penerbitan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2016, maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam proses persidangan perkara akuo, tim pengacara terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Saudara Ahok telah memperlakukan saksi dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan kesantunan. Mengingat saksi adalah seorang ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia. 2. Bahwa tim pengacara terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak fokus pada substansi materi yang diterangkan oleh saksi, sehingga tim pengacara dalam menggali informasi dari saksi cenderung mengaitkan dengan hal-hal. Nah, Lofi, berbicara tentang kasus Basuki Cahayapurnama dan juga Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, begitu, ini juga ternyata menjadi permasalahan baru dalam persidangan ke-8 31 Januari kemarin, ya. Iya, bukannya selesai tapi ada masalah baru. Betul. Menimbulkan kericuhan di masyarakat, tapi yang paling penting tidak memecah belah, begitu ya. Setuju. Iya kan? Tapi ini tentunya juga menjadi salah satu dampak yang negatif juga karena ada yang berbicara soal penyadapan. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya kasus penyadapan tersebut? Kami akan berikan informasinya usai jeda berikut, pemirsa. Jadi ada, tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.